Okey, baiklah. Ini adalah contoh logaritma. Okey, saya pindahkan catak alif tadi ke dalam software ini, ke dalam software logaritma. Cuma untuk nota awak, okey, sila lihat di sini. Dalam logaritma, kita perlu isytihar pemboleh ubah. Ini kita panggil sebagai pemboleh ubah. Okey, ingat balik kan? Yang pertama kita kena masukkan, okey, kita kena masukkan jualan. Okey, kemudian kita kena masukkan commission. Betul tak? Kan? Okey, kita kena masukkan jualan dan kita kena masukkan commission. So, dalam logaritm dan juga dalam penulisan atau cara, kita perlu laksanakan pengisytiharaan. Okey, pengisytiharaan ataupun kita kata kita perlu assign. Okey, kita perlu assign salah ni. Kita perlu assign pemboleh ubah. Okey, kita perlu declare. Kita perlu ijtihad. Okey, ni ayatnya. Okey, kita perlu assign ataupun kita declare ataupun kita ijtihad kita punya pemboleh ubah. Sebab apa? Sebab kalau kita tak ijtiharkan, bila bahagian sini nanti input jualan, komputer tak faham. Okey, jadi integer, commission, integer, jualan. Okey, integer. Integer ini adalah, dua ni adalah data type. Data type ataupun jenis-jenis data. Actually, commission ni, commission dengan jualan ni, dia data type dia ialah float ataupun double sebab dia titik perpuluhan. Tapi dalam logaritm ni, dia tak ada data type itu. So, saya masukkan integer sahaja tapi tak ada masalah. Kita boleh test juga. Cuma nanti bila kita buat dalam Python, okay, kita buatlah untuk kita buatlah data type kita jenis float. Okay, ni data type. Okay, jangan bimbang. Nanti kita akan belajar yang ini untuk pengenalan sahaja supaya awak jelas. Bila kita nak buat atau cara yang pertama sekali sebelum kita masukkan input, kita perlu isytihar pemboleh ubah. Okey, ayah kita sebelum bila kita lahir, sebelum dia nak kenalkan kita kepada orang ramai, dia kena isytiharkan nama kita. Okey, kalau nama kita tak diisytiharkan, jadi orang tak tahu kita ini siapa, siapa asal usul kita dan sebagainya. Sebab itu kita perlu isytiharkan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, okey. Bila kita nak yang kedua ialah okey, nampak tak ni commission, nampak tak jualan? Okey, untuk pemboleh ubah, okey, untuk pemboleh ubah ini saya tutuplah, saya padam eh. Okey, untuk pemboleh ubah, okey, kita boleh tulis apa-apa sahaja pemboleh ubah, nama pemboleh ubah yang kita nak, yang penting. Okey, yang penting pemboleh ubah itu adalah sesuatu yang bermakna. Contoh, okey, commission kan? Saya declare pemboleh ubah commission. Tapi, mungkin awak tak nak guna commission. Awak kata commission ni tak best. Awak nak tukar kepada com. Okey, dalam English dia, singkatan dia, awak nak tukar kepada com pun tak ada masalah. Jualan, saya tulis jualan. Awak tak nak tulis jualan, awak tulis apa? Awak nak tulis sale pun boleh. Sebab ini, okey, ini adalah pengatur cara yang akan assign sendiri apa yang dia nak tulis. Okey, jelas ya? Yang kedua, bila kita isytiharkan commission, pastikan dia hanya satu patah perkataan sahaja. Okey, contoh, okey, commission kan? Commission. Okey, commission sahaja. Kalau awak buat, okey, awak nak buat commission A, katakan. Okey, commission A ini salah. Sebab ini melibatkan dua, kita kata dua patah perkataan. Commission A, ada space kat sini. Ingat kan, space. Okey, jadi dia akan menimbulkan masalah. Ataupun awak buat commission, okey, itu satu. Kalau nak buat dua nama, kena buat commission, okey, underscore A. Ataupun awak nak tukar commission A. Semuanya mesti dekat, baru komputer boleh baca. Kalau awak buat dia ada space, okey, komputer akan tidak faham. Itu yang pertama. Yang kedua, okey, kita dah declare commission dekat sini, K-O-M-I-S-E-N. So, bila dekat bawah ni, ejaan dia, huruf dia semua kena sama. Okey, apa jadi kalau tak sama?
Okey, ingat balik kita belajar kod ASCII. Okey, K tak sama dengan K besar. Kan, betul tak? Okey, K tak sama dengan K besar. Katakan dekat sini awak buat, awak declare sebagai commission. Tapi dekat bawah ni nanti, okey, dekat bawah ni nanti awak tulis K besar. Okey, maka sinteks akan keluar, okey. Error akan keluar di mana dia kata awak tidak declare commission ya. Ini. Nanti bila dalam program nanti awak tanya cikgu, saya dah buat betul, kenapa saya salah? Cikgu, saya dah buat betul, kenapa saya salah? Salah satunya ialah apa yang awak tulis di sini tidak sama dengan apa yang awak declare. Okey, jelas? Jelas ya? Okey, itu untuk pengenalan, okey, bagaimana untuk kita laksanakan pengisytiharaan. Okey, so saya akan tunjuk apa tujuan untuk kita declare, apa fungsi catat alif, kenapa saya selalu sebut dalam kelas catat alif, bukan catat alif, aliran ni perlu bersambung antara satu satu point dengan point yang lain, antara satu simbol dengan simbol yang lain. Okey, kalau awak lihat di sini, okey, ada titik tiga dekat sini. Okey, ada speed, okey, ada speed, ada medium, ada slow. Okey, untuk permulaan kita tengok yang slow ni supaya awak boleh nampaklah. Okey, apa akan jadi? Okey, slow, saya pergi slow ya. Nanti bila saya pergi slow, sila tengok dekat sini. Nanti awak akan nampak ada proses dia akan berlaku. Maksudnya ada simbol-simbol tu akan pergi ke setiap point nanti. Okey, kita tengok satu-satu. Saya tekan slow di sini. Okey, kita run program. Kenapa integer? Dia pergi integer jualan, dia akan input jualan. Okey, bila input jualan, okey, yang ini nampak yang saya gerakkan. Okey, yang ini dia akan keluar. Okey, dia akan keluar. Maksudnya apa? Maksudnya di sini input ni akan keluar dan warna ni stay dekat sini. Maksudnya selagi kita tak masukkan nilai dalam ni, dia akan stay dekat sini sahaja. Jadi kita akan masukkan nilai. Okey, kita akan masukkan nilai dekat sini. Okey, katakan saya nak masukkan nilai 500. Okey, saya masukkan nilai 500 dekat sini. Okey. Kecilkan sikit. Okey. Okey, saya masukkan nilai 500, kemudian saya tekan enter. Okay, saya akan tekan enter. Okey, saya akan tekan enter ke dekat sini. Okey, enter. Tengok, nanti awak perlu tengok dekat screen. Dekat screen sebelah sini. Okey, awak tengok screen dia apa akan jadi. Okey, saya tekan enter. Tengok jualan 400 tak? Okey, less than. Okey. Dan dia akan keluarkan commission. Jadi kita tahulah kita punya atau cara ini, catat alih kita ini betul. Okey, yang ni dia masukkan lagi untuk input jualan serta terusnya. Apa jadi pula kalau saya masukkan berapa? Saya masukkan 150. Okey, so dia akan kira enter. Okey, dari sini true. Okey, dan dia akan keluarkan output 10. Okey, nampak eh? Okey, dia pergi dahulu. Okey, saya stop. Okey, dia pergi dahulu main. Okey, kemudian dia pergi kepada integer commission, integer jualan, kemudian input jualan dan seterusnya. Barulah kita akan dapat output. Jadi, bila kita gunakan yang ini, kita tahu catat alih kita betul. Okey, lagi satu. Okey, awak boleh tengok di bahagian konsol yang ini. Okey, saya masukkan kod. Okey, kod yang ini. Okey, nampak di sini. Ini kod Python. Okey, yang ini kod yang kita tulis. Yang ini adalah Python. Python ni contoh kod dalam Python nanti. Ini adalah contoh kod Python yang kita akan buat bab 3. Okey, bab 3 nanti kita akan mulakan, tapi saya rasa saya akan mulakan dengan bab 2. Bila kita buat sahaja catat alih, kita akan cuba run. Okey, awak akan lihatlah, kita akan tengok. Okey, so awak tengok dekat sini indentation dia. Okey, sini kan, nampak? Ini indentation dia. Indentation. Indentation, indentation, indentation. Ini kita panggil perenggan lah. Dalam bahasa Melayu kita panggil perenggan. Okay. So, dekat sini, mana apa? Okay, dekat sini if jualan. Jadi ini, okay, ini
Okey, ini semua adalah satu, kita kata ini adalah satu bahagian. Jika ya dan jika tidak. Ini asalnya ialah jika ya. Okey, ini adalah asalnya jika tidak. Kemudian jika tidak, ini pula satu bahagian. Okey, satu bahagian. Okey, lepas tu jika tidak, ambil pula ini satu bahagian. Faham? Okey, jadi ini yang kita panggil sebagai struktur kawalan terbenam. Dalam ya ada tidak, ini struktur yang terbenam. Okey, ini adalah struktur yang terbenam dalam if dan ya dan juga tidak yang lain. Okey, itu sahaja untuk sesi pengajaran kita untuk tajuk 1.1. Okey, dan cuba buat untuk tajuk 1.2. Itu sahaja hari ini. Assalamualaikum.